Saya yang baru ya, mega proyek, tolong dukung ya. Nanti kalau jam publik hanya 100 sampai 200 jam tayang saja, itu yang saya nggak ngeri sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-like atau ngedukung atau nge-subscribe video saya ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas doa dan dukungannya kalian. Tanpa kalian, saya memang tidak ada apa-apanya. Kali ini saya izinkan untuk memperkenalkan channel saya yang terbaru, yang channel khusus buat untuk aktivitas keadaan di proyek ya guys. Bagi kalian yang suka atau kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang video saya khusus untuk pekerjaan di proyek, silahkan buka atau link channel yang ada di atas ini dengan nama channelnya Mega Proyek ya guys. Situ kita akan membuat channel khusus aktivitas saya atau pekerjaan saya, dari mulai persiapan sampai finish pekerjaan saya. Itu kita bisa melihat beberapa hal atau beberapa macam tentang pekerjaan di proyek. Tapi sebelumnya saya mohon maaf bila konten-konten saya atau video-video saya yang terdapat kesalahan, mau dari salah ucap atau salah kata atau salah memuat konten, beribu maaf karena saya hanya pemula, hanya iseng aja tadinya. Cuman setelah saya lihat yang mendukung atau subscribe video saya, ternyata video saya banyak juga yang ditonton ya. Bahkan ada video viral saya sampai ditonton lebih dari 2 juta penonton ya. Bahkan pernah video saya baru dibikin sekitar 5 menitan sampai ditonton sekitar 20 ribuan ya kalau nggak salah. Cuman video saya itu hanya video durasi yang pendek-pendek ya guys, videonya yang video short kayak gitu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya video saya lebih berkembang lagi, lebih gampang dimengerti lagi buat kalian-kalian. Tidak lupa saya tunggu kritik dan sarannya. Ya pernah saya bilang atau saya ucapkan, mau kritik pedas, mau kritik biasa, mau kritik bikin sakit hati saya, silahkan tulis di kolom komentar atau ketik di kolom komentar ya guys. Kita tunggu, kita insya Allah akan selalu balas setiap ada yang like atau komentar. Insya Allah akan saya balas, akan saya akan jawab. Tak lupa saya ingatkan, bila saya salah silahkan saya tegur, silahkan saya komentar ya guys ya. Channel ini kita buat sih gak ada tujuan untuk menyudutkan seseorang atau mengkritik seseorang. Awalnya sih kita hanya hiburan, kita hanya iseng-iseng mengisi kejenuhan kita di proyek ya, seharian full kita bekerja. Cuman setelah saya coba, ternyata banyak juga viewersnya juga, banyak juga yang like juga. Artinya video saya walaupun gak bagus, artinya sudah dilihat banyak orang ya. Alhamdulillah sampai saat ini subscribe video saya yang channel Abdullah Jopan Al-Farisi tembus sampai 2500 lebih ya, atau kurang 3000 subscriber kurang lebih ya. Segitu juga alhamdulillah, karena proses channel saya hanya membutuhkan kurang lebih 3 sampai 5 bulan udah dapat 3000 subscriber. Cuman yang jadi anehnya, kenapa jam tayangnya beda-beda gitu. Sebagian ada yang tulisan di studio itu ada lebih dari 10.000 jam tayang, tapi di situ ada tulisannya kok yang pilot
atau jam publik hanya 100 sampai 200 jam tayang saja. Itu yang saya enggak ngerti sampai saat itu. Mungkin saya karena pemula, mungkin saya enggak tahu mana yang diterima oleh YouTube atau yang enggak. Silahkan saya kasih tahu ya di kolom komentar tata cara untuk bikin YouTube yang benar atau membuat YouTube yang enggak melanggar peraturan YouTube. Dan apabila ada konten-konten saya kedepannya yang kurang bagus atau kurang baiklah ditonton atau dilihat, saya mohon segera dikasih tahu ya, karena kita jujur aja nggak tahu ya dunia ini, karena kita baru beberapa bulan bikin konten ini. Cuman teman-teman banyak yang bilang, kok kamu baru sekian bulan kok subscribe-nya udah nyampe 3.000, bahkan orang atau teman kita ada udah 1-5 tahun ya subscribernya baru di bawah 300 subscriber, padahal dia udah sering bikin video, bikin konten, tapi subscribernya gak nama-nama. Kalau saya alhamdulillah baru 3 sampai paling maksimal 6 bulan kalau gak salah udah mendapatkan 3.000-an kurang lebih ya, atau itu tepatnya 2.800 sekian atau berapa ya. Berarti konten saya walaupun jelek, walaupun gak dusun, walaupun kadang-kadang campuran, mungkin karena ada beberapa yang hal menarik ya kayaknya. Oke, saya cukupkan curhatan atau isi unek-unek di pikiran saya ini. Mudah-mudahan nih Anda atau siapapun yang bisa membantu gimana caranya membuat konten atau membuat itu yang benar, membuat konten yang bisa dimengerti semua orang ya. Oke, saya ucapkan sampai di sini guys. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa channel saya yang baru ya, Mega Project. Tolong dukung ya. Nanti saya tulis atau saya kasih linknya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.